berkendaraan berkeliling Indonesia dengan dua misi. Misi yang pertama, memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Misi yang kedua, mengislamkan orang-orang yang masih kafir. Alhamdulillah selama dalam bulan ini, selama di Medan, dari Jakarta, Lampung, Jambi, Riau, Rohil, Medan, di dalam catatan video saya itu ada 17 orang yang saya syahadatkan. Saya kirim ke Kesra, Kabupaten Batanghari. Ya, saya islamkan orang itu hampir tiap hari dalam sebulan itu sudah ribuan. Dalam satu kehidupan dakwah kami ini sudah ribuan orang yang kami islamkan. Tujuannya itu mengajak kepada mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Amantu billahi wa bima qala Allahu ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah, amantu billah wa bima qala Allahu ta'ala, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak hanya beriman, tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak hanya situ. Wa bima qala Allah ta'ala, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya selalu berpesan kepada orang-orang yang saya islamkan, saya tidak bangga Anda mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang saya bangga adalah antum mengerti ajaran Islam dan insya Allah mampu mengamalkan Islam secara kafah. Ya ayuhalladina amanu udholu fisilmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, dengan sempurna lahir dan batin. Paham tentang ajaran Islam, lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya coba perhatikan, orang yang meninggalkan kekafiran, orang yang meninggalkan kebatilan, rata-rata intelektual mereka di atas rata-rata. Sebaliknya orang-orang yang murtad dari Islam, hanya satu persoalannya. Apa itu? Cacing perut. Orang yang murtad dari Islam cuma satu persoalannya, karena cacing di dalam perut, karena isi perut. Yang murtad dari Islam artinya cari makan, dia tidak tahan godaan ujian yang diberikan Allah dalam Islam, dia keluar murtad. Orang yang masuk Islam, Pak Bupati boleh ikut apa radio BBC Amerika baru minggu lalu. Seorang businessman, pengusaha muda Amerika yang mempunyai 16 stasiun TV swasta. Dia mengucapkan I witness that is no God but Allah, and the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Orang kaya raya, asetnya sudah tidak ternilai. Masya Allah, punya 16 stasiun TV di Amerika. Apa yang dia katakan? Semua yang ada di dunia ini, bahkan yang saya miliki, tak ada arti apa-apa.